Assalamualaikum, hai teman-teman. Selamat datang kembali di channel Indah Bordir. Sekarang kan lagi musim banget tuh orang-orang suka lari. Atau lagi banyak banget gak sih orang-orang yang FOMO sama running? Nah, kali ini aku mau berbagi tips yang pastinya bermanfaat buat kalian, terutama para muslimah yang suka olahraga atau baru mau memulai olahraga. Yap, kita akan bahas tips memilih pakaian olahraga yang nyaman digunakan untuk para muslimah. Yuk, tonton videonya sampai habis. Kenyamanan adalah hal yang paling diperhatikan. Pakaian olahraga juga harus fleksibel. Pilihlah bahan sintetis dari polyester, karena bahan sintetis mampu menyerap keringat dengan sangat baik sehingga membuat pakaian tidak sebasah bahan lain meskipun tubuh mengeluarkan keringat. Yang kedua, pilihlah pakaian yang agak longgar. Kenapa? Karena pakaian yang longgar lebih fleksibel dan memudahkan kalian untuk bergerak. Nah, untuk mencobanya, kalian bisa mengangkat tangan ke atas, berlari kecil dan berputar. Yang penting, kalian nyaman ya. Yang ketiga, pilihlah jilbab instan supaya olahraga kamu aman dan nyaman. Hindari penggunaan peniti atau jarum yang berlebihan. Dan yang keempat, pilihlah pakaian yang stylish. Meskipun kita berolahraga mengeluarkan keringat, tapi bukan berarti kita tidak bisa tampil stylish. Seperti yang aku pakai ini. Selain tampil keren, kalau kita suka dengan baju yang kita pakai, itu akan menjadi booster kalian untuk lebih bersemangat lagi dalam berolahraga. Nah, itu tadi tips memilih pakaian olahraga yang nyaman digunakan untuk para muslimah. Semoga bermanfaat. Terima kasih and see you on my next video. Bye!